Dengan DMI Project. Setelah kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang Datsun 510 Wagon Momo yang warna merah. Kali ini saya mau ngebahas teman satunya lagi, yaitu Datsun Momo yang warna hitam. Dimana eh, kabarnya kemarin eh, Momo hitam ini akan masuk di castingan reguler dan hanya ada di Amerika atau di kimat khususnya di kimat dan ternyata pada akhir akhir bulan ini eh, castingan Momo Bluebird wagon ini yang warna hitam ternyata muncul di castingan reguler di lot N kalau nggak salah sih dan eh, pada bulan bulan kemarin harganya pun eh, sangat tinggi termasuk e, salah satunya yaitu punya saya ini ini saya dapat online itu dengan harga sekitar 200 ribuan ke atas karena pada bulan kemarin ini momo hitam ini belum ada dan belum ada berita sama sekali nah pada bulan ini pada lot end muncullah seketika eh, pada casting reguler satu Wister momo hitam tersebut ada di lot end untuk detailingnya saya lihat di sini sih semuanya hampir sama e, dari sisi samping sebelah kanannya ini tetap momo lalu kaidah hostnya tetap ada logo hot wheel bawah juga tetap ada di bagian belakang sama GNC Detail depannya, grillnya juga masih polos. Grill depan masih polos, Tampu momo. Yang ngebedain cuma list di tengahnya. Kalau momo warna merah ini warna hitam, lalu yang di warna hitam ini berwarna merah di setengahnya. Jadi di perbedaannya, ini kuning hitam, di disini kuning merah dikarenakan base-nya atau bodinya warna merah, yang ini warna hitam untuk bagian belakangnya tetap sama polos sama seperti Dastur yang lainnya semuanya polos untuk bagian base bawah tetap sama tetap sama base nya plastik cuman membedakan adalah warnanya mau mau warna hitam dia ya memiliki base warna merah sedangkan mau warna merah dia ya memiliki base berwarna hitam untuk list pada peleknya, dia tetap sama: warna kuning. Overall, keseluruhannya sih tidak jauh berbeda, ya. Hanya yang membedakan warna hitam dan warna merah. Sangat disayangkan, untuk finishing reguler ini, warna merah hitam ini e, harganya mungkin sekarang akan jatuh turun sekali karena sudah muncul di casing reguler Elon n kita lihat saja nanti apakah di gantungan-gantungan Indonesia akan banyak atau tidak Atau apakah semakin semakin langka untuk harganya sekarang sih sedikit turun sih sekitaran 160 ribuan sampai 160 ribuan ke atas Oh ya satu lagi untuk interiornya di sini e, sangat berbeda ya. Kelihatan di momo warna hitam ini dia lebih sedikit cantik karena interiornya di dalam berwarna merah bisa kelihatan di sini. Sedangkan momo warna merah dia berwarna hitam. Jadi tidak terlalu mencolok dari luar, tidak terlalu kelihatan interior yang ada di dalam. Sedangkan momo warna hitam, dia berwarna merah, jadi kelihatan begitu menarik. Lalu, kacanya, kacanya yang momo warna hitam, dia kacanya berwarna bening, momo merah, dia sedikit agak gelap. Tapi, untuk keseluruhannya, saya bilang tadi, semuanya hampir sama. Dan kedua ini patut untuk dikoleksi. Semuanya cakep banget. Apalagi digabungin eh, dengan Datsun 510 kosong yang kecil. Ya juga ada warna merah juga ada dan momo hitam ada. Tapi dia khusus ada di Amerika atau di Kimat kalau nggak salah sih. Kalau digandengin sih mantep banget. Oke okay kan, itu dia uh, review singkat saya tentang Datsun Bluebird Wagon 510 MOMO Dimana sini saya sekarang memiliki dua piece Satu berwarna merah dan satu berwarna hitam uh, Sudah komplit sih Jadi untuk agak-agak lainnya Semoga mendapatkan uh, Datsun MOMO warna hitam yang sama seperti saya Itu baik di gantungan reguler ataupun di belanja online jangan lupa subscribe and like channel youtube saya yaitu DMI Project DMI Project agar saya bisa lebih banyak lagi memberikan informasi terbaru tentang Hot Wheels ataupun diecast lainnya terima kasih gan sampai lupa dan